Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton dan pendengar, saya ucapkan tahniah kerana kita berjaya pada tahun ini menjejakkan kaki kita ke bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya negara kita dilanda dengan pelbagai isu yang sangat hangat dan antaranya adalah isu vaksin. Tapi kita lupa sebenarnya ada satu vaksin yang Allah dah jadikan sama dulu hingga sekarang. Allah tak ubah pun. Apakah vaksin tersebut? Itulah vaksin Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memvaksin diri kita. Yang kita perlukan bukan sahaja vaksin untuk kita sabar dalam menempuh ujian-ujian selepas bulan Ramadan ini, tetapi kita nak vaksin juga untuk kekuatan. Kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah dekat atas muka bumi ini. Sebab kalau kita kata tentang sabar, orang selalu mengaitkan sabar itu dengan bila diuji dengan satu perkara yang susah. Maksudnya, bila sabar bila dilanda masalah kewangan, sabar bila mendapat masalah keluarga. Sebenarnya kita juga perlukan kekuatan untuk kita sentiasa berterusan dengan ibadat-ibadat yang Allah dah wajibkan kepada kita. Di samping juga ibadat-ibadat sunat. Dan sebenarnya itulah vaksin yang Allah nak terapkan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Itulah antara perkara-perkara yang kita perlu jadikan, yang kita perlu memvaksin diri kita sendiri. Kita perlukan kesabaran, kita perlukan kekuatan. Kesabaran, kekuatan supaya bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita boleh menghalang, mengelakkan diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sama juga macam vaksin. Kita perlukan vaksin supaya kita dapat antibodi itu melawan segala virus-virus itu. Kita juga perlukan vaksin rohani ini supaya bila ada hasutan-hasutan yang melanda diri, yang cuba nak dekat dengan kita, yang cuba nak menguasai diri kita, kita dapat halang dia, kita dapat buang dia, kita dapat elakkan dia. Bila kita cakap tentang vaksin yang perlukan kesabaran juga, kita kena ingat nak istiqomah itu perlukan kesabaran, perlukan kekuatan. Ya, sebab itu juga bila bulan Ramadan, kita kena banyakkan amalan-amalan yang kita rasa insya-Allah kita boleh istiqamah pada selepas bulan Ramadan. Jangan kita buat satu amalan yang superpower, super hebat tapi sekali je dalam Ramadan tu. Tu tak jadi. Kita perlu vaksin ni macam tu. Nak kaitkan diperlukan berkala kan? Kita kena ada dos pertama, dos kedua. Dalam bulan Ramadan ni kita kena ada 30 dos supaya benda tu kita boleh bawa sampai kita boleh jadikan benda tu sebagai rutin kita. Sebab tu kalau kita nakkan kita jadi seorang yang tak tinggal amalan sedekah contohnya, kita kena sedekah sikit-sikit setiap hari dalam bulan Ramadan ni. InsyaAllah bila kita keluar pada bulan Ramadan ni, bukanlah kata kita akan sedekah setiap hari. Mungkin kita pun tak mampu ataupun terlupa, tapi satu kebaikannya contohnya adalah kita tak susah nak memberi sedekah. Itu adalah salah satu petunjuk bahawa kita sebenarnya dah berjaya memvaksinkan diri kita dengan perasaan tak kedekut dah. Jadi sebenarnya banyak dalam bila saya sebut tentang vaksin Ramadan ni, ada pelbagai benda, ada pelbagai nama juga yang kita boleh namakan sendiri masing-masing. Nak vaksin Ramadan jenis apa? Saya nak vaksin Ramadan jenis solat, saya nak vaksin Ramadan jenis sedekah, saya nak vaksin Ramadan jenis suka bertolong orang, saya nak vaksin Ramadan tahap bangun tahajud, saya nak vaksin Ramadan yang suka senyum contohnya. Semua tu terpulang pada diri kita. Yang penting amalan wajib tu kita kontrol supaya benda tu kita dapat bawa sampai keluar Ramadan pun kita dapat bawa dengan baik, dan kita tambahkan dengan
vaksin-vaksin lain tu, supaya kita dapat bawa perkara-perkara sunat tu hingga keluar daripada Ramadan. Bersama membina masyarakat Ramadan.